Selamat datang ke channel Muhammad Gaiver. Kita buka plastik dengan pisau. Pisau ni tak tajam pula. Tepak dulu. Tengok. Mungkin akan tajam. Okey. Buah balik punggung dia ni. Tajam. Okey. Oh, dia duduk dalam bubble wrap. Buka seletik yang pertama. Tarik cabut. Tarik kotak. Okey. Oh, gambar dia kotak lawa, tulis Cina lah pula. Okey. 12 volt atau 2 volt. Okey, yang saya beli ni 12 volt. LIS4 2 volt. Apa benda tu? Tak kira lah, buka tak dulu. Buka. Oh, ini big dia, mata-mata, batu segala, apa semua lah. Plastik saja. Oh, tu koyak. Plastik je. Charger, adapter, kepala adapter. Okey, UK plug. Tengok output dia 12 volt 1A. Oh, ada lampu kat belakang. Ni drummer. Eh, kecil. Comel. Oh, ada adjust. Adjust laju dan slow. Button pun ni. Oh, tu dia Cina. Belakang ni, oh, lubang cocok. Macam boleh pusing. Tak boleh pusing. Oh, kepala. Oh, pusing-pusing buka skru. Tak boleh. Ni waranti kad. Ni sini manual book. Dia kat buku ni ada tulis model dia. Dan tapi nak baca pun tak boleh. Tulis Cina. Itu yang besar yang mahal lah. Ni saya beli yang murah, yang kecil ni. Tu dia tulis cara-cara aku. Oh, dekat belah belakang dia pula ada tulis nama-nama bit-bit, nama mata, mata potong, mata tembuk, mata gegaji, mata pusing, mata mata gaji. Okey, buang. Tak payah baca. Kita buka mata dia. Banyak mata dia ni. Semua 25 pieces. Tapi saya tak tahu lagi macam mana nak guna benda-benda ni semua. Okey, tak apa, kita susun dulu satu persatu untuk kita kira, nak bagi senang kira. Letak-letak dulu bagi dan semua muat dalam ruang. Okey, kita start mengira. Mula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Okey, mana lagi satu? Hah, mana? Takkan buku ni dikira 25? Tengok kotak. Tengok. Dekat kotak tulis 25 pieces. Mana lagi satu? Abaikan dulu. Kita buka tali, kita check charger dulu. Hilang satu pieces, tak apalah, halalkan. Okey. Plug, masukkan dekat plug on switch pak. Lampu biru. Oh, lampu dia warna biru. Cocok kat belakang ni. 12 volt. Ai, tak masuk. Oh, okey, masuk. On. Okey, musim berdengung. Oh, seronok. Seronok. Saya cukup suka bunyi lagu ni. First time ada drummer. Okey. Button apa ni? Ni. Button apa ni? Tekan tak boleh. Button apa ni? Oh, lagu ni. Oh, untuk nak buka nut.
Buka kepala dia. Oh, tekan pusing. Kalau pusing saja tak tekan button tu, tak jadi. Okey, try masuk batu asah ni. Tak reti guna lagi ni. Macam mana nak guna? Kalau tengok YouTube dah tak apa. Ni tak tengok YouTube lagi. Nak guna macam mana? Okey, jolok-jolok. Tak masuk. Lepas tu nak masuk lagu mana? Lagu mana nak guna ni? Ish. Jolok. Tak masuk juga. Lepas tu dia pakai tapak yang macam mana? Ni kecil sangat. Lagu mana? Belek dulu. Pakai mata yang paling kecil tengok lagu mana. Eh. Ada yang lagu, mata lagi kecil. Oh, ini yang kata hilang ni. Ini yang pisah yang ke-25. Oh, hak ni kot yang 0.5 mm. Eh, kecil sangat lah. Besar sikit daripada rambut manusia. Tak apa, abaikan tu. Try ya. Nak guna tu macam ni. Nak try, nak kunci skru ni lagu mana ni. Nak ketatkan. Tak ketat. Lagu mana? Eish. Try lagi. Tak boleh. Tak apa. Kita try cara lain pula. Buka dulu. Boleh cabut tapak dia. Oh, boleh cabut. Oh, tapak dia ni boleh cabut. Ingatkan tapak dia ni. Oh, tapak dia ni ada banyak size. Ingatkan tapak dia ni dia bagi spare bila dah haus, dah habis. Masuk tapak baru. Rupanya tapak ni ada size-size dia. Oh, yang kecil ni, yang lubang kecil ni kot. Tak masuk pun. Lepas tu dia pakai tapak yang mana? Lubang besar sikit ni kot. Basah ni dah. Yang besar sikit tu. Okey. Try yang mana? Try yang kecil. Yang kecil ni. Tak masuk. Try hak lubang besar sikit tadi. Yang ni. Rasa yang ni dah. Bermakna boleh pakai mata yang lagi kecil daripada 0.5 lah. Tapak yang tadi. Okey, kita try pasang tapak yang ni. Lepas tu kita try masuk kepala nak ni. Kunci bagi ketat. Tak ketat sangat lah, nak bubuh mata ni kan. Okey, masuk mata. Lepas tu macam longgar sangat. Macam longgar ni. Betul ke tapak dia? Dah ketat dah ni. Tapi longgar. Bukan dia, bukan tapak dia ni. Rasanya tapak dia yang tadi. Cabut balik lah. Try sak. Try dulu. Mungkin tapak yang ni untuk seh yang ni. Macam okey. Try pusing, ketat kan. Bubuh karen dulu. On. Hidup. Baik. Mata dia tak center. Memang drama murah macam ni kah? Mata tak center. Ke mata bengkok? Mata bengkok ke ataupun lubang tapak itu tak sama. Nak tebuk kat mana? Nak try? Laju pun tak center tak. Slow pun tak center tak. Okay, tebuk kat kotak tu. Kotak dia, tajam. Tajam. Best. Tapi mata tak center.
ketat pula nak cabut ni. Tak apa ke ni? Cabut sekali tapak dulu lah. Oi. Oh, rasa macam mata ni tak sama. Try tapak yang ni pula. Macam longgar. Ni macam bukan. Macam bukan, macam macam tak. Try tengok lah lagu mana. Okay, dah ketat. Mesti tak ketat lagi. Payah nak kunci sambil cocok kat belakang dah, takut wayar terpatah. Buka rem balik. Okay, on. Ha, ni nampak center sikit. Oh, rupanya mata dray tu kena masuk dalam lebih baru dia center. Tadi saya bubuh tak dalam, cetek saja. Okey, buka balik, cabut tapak, cabut dia. Tapi dia pusing tadi, nampak macam tak cukup center. Rasanya mata dia ni bengkok tu. Lah, macam bengkok sikit. Biasalah, barang murah. Okay, kita try mata hard lane pula. Okay. Weh, kecilnya, payah nak ambil. Payah. Kena pakai magnet, rasanya baru senang. Memang tapak dia yang kecil ni. Kena jolok kuat baru masuk. Jolok kuat. Okey. Kita try bubuh. Kita try guna tengok lagu mana. Okey, pusing. Alamak, tu kau tekan button tu. Patut tak ketat. Okey, ketat dah. Laju ke slow ke, batang drain ni kecil nampak sama, tapi dia center. Yang kecil ni nampak center, mungkin sebab dia tak nampak sebab kecil ataupun tak apalah, try tebuk tengok. Tebuk kat pisau ni tak apa kot, tak menjejahkan pisau kot, kecil kan. Ok, try kat bawah ni. Tajam juga, tapi sayang pisau. Berlubang ke tak berlubang? Macam berlubang, tapi dia macam asah-asah saja. Tengok. Lubang. Memang lubang. Bukan tak lubang. Lubang. Tebuk kat sini pula. Seronok tengok
video zoom dekat lagu ni. Nampak kuku besar, apa fingerprint, nampak besar. Okay, ish, ketak lah nak cabut pula. Cabut kena tapak lah senang. Senang nak cabut. Okay. Tengok tapak dia memang tak nampak lubang, rapat sungguh. Macam boleh masuk lagi kecil daripada 0.5, 0.3 kan ada jual kan. Mana boleh mengguna 0.3 tapak yang tu lah. Try guna yang mata bit yang lain pula. Okey, batu ni getah ni nak asah apa? Getah. Hai. Tak muat. Lepas tu, oh, ingatkan getah pasir ni nak guna macam mana? Dia punya getah pasir ni masuk dekat getah tu lah. Oh, muat-muat. Oh, getah tu guna untuk getah. Ingatkan getah tu guna untuk untuk kilatkan benda. Okay, dia mesti guna tapak yang lubang paling besar kan. Lubang dalam tiga-tiga ni yang paling besar, yang tepi sekali ni belah tangan kanan. Okay, kita try bubuh dekat dremel. Lepas tu kita try guna macam mana keberkesanan dia. Tapi getah pasir ni tak tahu dia punya kekasaran dia tu berapa, sebab dekat kotak apa semua tak tulis pun. Try asah pisau ni. Pisau ni lah jadi mangsa. Nak asah tak mana? Oh, okey. Dekat tempat tolak tarik ni, ore-ore ni. Tengok jadi lagu mana. Oh, dia tak, dia macam tak sesuai. Memang tak sesuai lah getah pasir untuk plastik. Getah pasir selalunya guna untuk kayu, besi. Kalau asah ke atas ni memang dah makan lah. Tengok jari segedak-segedak plastik tu, putih-putih. Okay, zoom out balik. Zoom out semula. Cabut. Lepas tu getah ni dia guna, boleh guna untuk getah pasir yang lain lah. Nak kena beli pula. Ni batu ni, oh, batu untuk asah pisau. Getah pasir ni untuk asah kayu. Cabut dulu. Getah ni longgar lah. Oh, ada skru. Dekat getah kepala getah ni ada skru. Dia kecilnya skru. Oh, jadi getah ni pun boleh tukar lah. Tukar pakai getah yang besar dengan getah kecil. Okay, masuk balik skru.
Span. Span. Span ni guna macam mana pula? Lepas tu benda apa yang nak? Oh, skru ni. Ah, betul. Skru ni untuk nak guna span ni. Ingatkan skru ni untuk guna nak tebuk barang-barang plastik yang nak buat lubang skru. Tu pasal pelik. Jadi tapak dia pun dia pakai tapak yang seh standard macam seh-seh batu tu lah. Lubang. Oh, jadi span-span ni tak tebuk lagi kan? Sebab tu tak ada lubang. Lepas dah tebuk ni, tengok, kita cabut. Ada lubang. Tapi kalau span macam ni nak guna untuk buat apa? Okay, span. Oh, macam nak asah batu cincin, batu cincin nak bagi berkilat. Okay, hak ni mesti macam guna untuk jigsaw mata gergaji, nak kerak kayu, nak kerak plastik, nak kerak kotak, nak kerak perspek. Benda merah ni macam kertas gasket. Ingatkan plastik, ingatkan besi. Kecil sungguh skru dia ni. Kalau hilang tak tu lagi, ada jual spare part, tak ada jual spare part dalam Shopee ke Lazada ni. Kena beli satu set lah kalau hilang skru tu saja. Payah masuk. Takkan bukan tapak dia. Pasal yang paling besar yang ni lah. Yang ni lah tapak dia. Takkan ni ikut tapak dia. Yang tu lubang kecil. Ni pun sama agak kecil. Yang tadi ni lah. Tapi sebab kau tak masuk. Masuk dah. Kena tekan kuat. Mungkin sebab baru kan. Bila debu pusing tu dah nampak dah masa depan nak buat projek apa-apa. nampak best nak potong tulang pun boleh buka tulang asalnya ni pakai alat-alat benda lagu ni. Nak potong dekat apa? Pisau ni. Saya nak potong pisau tu lagi. Dah tadi jadi mangsa dah. Takkan nak potong dekat pisau tu lagi. Kotak ni. Budak kotak ni. Kotak ni pun buruk. Tajam. Kita jam. Haha.
Ni lah syok ni. Saya tak bisa. Besi, potong besi. Okey. Ish, rasa macam tak sesuai potong besi. Mungkin mata gaji ni macam potong plastik, potong kayu. Bila potong besi, lagi mata gaji ni pula yang tumpul. Okey, potong plastik ni nampak sesuai. Okey, memang untuk potong plastik. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video saya. Lama-lama banyak sangat boring. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe.